Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa'. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, engkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, engkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dinten sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara haul buyut kula lan panjenengan sami. Moga-moga kula lan panjenengan sami sedaya tercatat dados golongan anak-anak kang soleh. Karena jelas saking dawuhe Kanjeng Nabi, anak kang soleh punika inggih punika anak kang gelem dongakaken wong tua. Dadi dongakaken wong tuaku ternyata ana syarate. Ya, salah satu syarate kula lan panjenengan samine iki dadi wong soleh. Karena amal ibadah anak putune Adam iku bakal pegot kecuali telung perkara. Salah sawiji saking telung perkara mau waladun solehun. Salah sawijine anak turunan atau generasi kang pundi generasi mau soleh. Ya kenapa? Karena bakal generasi ini ora soleh, ya boro-boro kelingan karo wong tua. Ya, sawise soleh ana maning syarate apa aja kang kudu NU. Lah maksudnya lah bakal beli NU malaka acara haulku. Akhirnya kula lan panjenengan sami ndongakakene kelalen. Makane muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan sami keparingan dadi manusa-manusa kang soleh. Alhamdulillah ya jare dhewek. Ya kan jare dhewek soleh. Iya ya kang kaya ngapa soleh ya pirang-pirang kan ya. Definisi solehnya itu pirang-pirang kin mah wis lumayan gelem tekaning kuburan, gelem ngaji bega alhamdulillah iki termasuk manusa-manusa kang soleh. Bahkan bakal jare Kanjeng Nabi iki termasuk batur-bature Nabi Muhammad. Ya amin rabbal alamin. Dadi termasuk bature Kanjeng. Kenapa Kanjeng Nabi itu banget rindu ning sapa? Mustaqun ala ikhwani. Kanjeng Nabi kangen pengen ketemu karo sapa? Karo batur-batur isun. Sopan. Para sahabat takon, Gusti, kita sih bature sampeyan duduk. Jare para sahabat Kanjeng Nabi dawuh ari ning kono mah duduk ikhwan, tapi sahabat isun. Lah, terus apa ikhwane sampean? Terus apa bature sampean? Jare Kanjeng Nabi jelas ndawakan man amana bi walam yaroni. Wong sing ngandel, wong sing yakin, wong sing percaya ning isun jare Kanjeng Nabi, tapi durung pernah ketemu karo isun. Ih, golongan wong ora jelas-jelas iki ora. Ya ketemu beli weruh, beli kenal, beli negara nening di embu, tapi ngandel yakin percaya karo Kanjeng
Nabi. Kok kenapa sampai dianggap sebagai ikhwanur rasul bature kanjeng Nabi? Karena kula lan panjenengan sami ngandel, yakin, percaya datang Nabi, datang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu dan pemikiran. Malaikat ngandel ning Gusti Allah ora aneh, weruh dewek. Para sahabat manut ning kanjeng Nabi, ana barengan uripe. Kita ujuk-ujuk ngandel. Dengan apa? Dengan keilmuan yang ditanamkan datang para sepuku lan panjenengan sami, termasuk Mbah Buyut Umar, Umar kuna nancebakan keyakinan, nancebakan keimanan. Bener ora bener, ternyata duku jati Islam kabeh. Alhamdulillah, kongkon ngali agama, usapa gulete bae ukurane kah? Iya, padahal Islame sembahyang beli puasa. Sok tawanana wis gak sirang ali bae agamane aja Islam ngancil suruh. Nggih mboten. Hebat deh ki, nandur keyakinan, nandur kepercayaan maring Allah Subhanahu wa taala, agamane Islam, KTP-ne Islam, meskipun rada karepe. Hebatnya wong tua pengen ki. Ya sembahyang beli, Ramadan puasa beli, wayang ngunjung teka kabeh. Ngandel masih yakin, masih percaya maring Allah Subhanahu wa taala. Wis bokat ngandel sok cacaken, paling ngajak gulet sirahku kadur sembahyang beli, puasa beli. Iya kan uripe karepe dhewek wis ngali ya bae sirah agamane kok sok bakal beli ngajak gulet ukuran iki. Jadi kehebatan wong tua kula lan panjenengan sami, nandur keyakinan ning kula lan panjenengan sami. Lapa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun durung bisa ngerjakaken sautuwe. Sadar anune wong sing ora sembayang ku ngerasa salah. Iya jek kita mau ora bener durung sembayang. Ngerasa anune mah ngerubah beli. Iya, isok wae takonana. Ya ki sedhese duku jati ki weruh kabeh yen sing aran salat limang waktu iku. Weruh kabeh kan? Ana beli kaya sing ora weruh yen kono wajibku. Weruh kabeh salat limang waktu iku wajib. Ya tapi priwe jek Kang Reang memasi kayang kenen. Ya tapi ya moga-moga ya kapan-kapan ya nyungsep maning lah. Ya kenapa? Karena dalam posisi ketika kula lan panjenengan sami ngandel, yakin, percaya maring Allah Subhanahu wa taala. Ya, suka atau tidak suka, kamu akan tetap menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan tetap mengucap zikir kepada Allah. Kamu akan tetap mengatakan la ilaha. Wesok arepan sukarela, arepan kepaksa pasti ngucap. Bedane posisi bae bakal sukarela anteng la ilaha illallah. La ya kena karena sukarela, bakal dipaksa anteng. La ilah wis kecublek motoreku. Iya, semua ketika wis ngandel maring Allah Subhanahu wa taala pasti eling, pasti zikir, pasti nyebut Allah Subhanahu wa taala. Sukarela atau dipaksa. Pilihane mangga sampean sing milih. Apa nyebut asmane Allah Subhanahu wa taala dengan sukarela atau dipaksa maring Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilatih untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa taala secara suka rela. Dengan apa? Dengan iming-iming berkat beli. Dipaksa nyebut asma yang Allah Subhanahu wa taala secara suka rela karena anak berkate dilatih. Coba kedundang talil maga gimiang bae kunku. Makanya ketika ditakon yang malaikat ilok zikir, ilok nyebut aduh, ilok kat kapan? 33 bakat tahlilan. Wis malaikat wis putek ngadepi golongan kaya kene. Hari dicemplungaken ilok wae 30 ya siapa tahu waca ke kepokoli berkatku. Nah ya hari ini ngumam batin yongan gara ya. Ya wis lumayan semono dadi waca la ilaha illallah kepokoli berkat. Wis dilatih karo berkat be dikit ora alhamdulillah.
lillah. Manakah kene? Lah ketika kula lan panjenengan sami sadar, ketika kula lan panjenengan sami eling, ternyata kewajiban kula lan panjenengan sami eling maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkane Allah Subhanahu wa ta'ala ngutus para nabi, ngutus para rasul, ngutus para kekasih, ngutus para dai. Untuk apa? Untuk memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Lan sapane menusa kenal kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, keparek kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Tapi nalikane menusa ora anut, ora nurut ning aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin uripe ruwet ngampret. Nah saja sok dan tine urip kakin ruwet. Kenapa? Karena nganggo aturane dewek, orang nganggo aturane Gusti. Gusti Allah, Gusti Allah ngutus utusan tugasnya ya apa? Kanggo ngupai weruh. Tugas utamane mubasyirin, memberikan kabar gembira. Wa manur silul mursalina illa mubasyirin, kami tidak mengutus utusan kecuali memberikan kabar gembira. Sing arane kabar gembira ku kabar baik apa kabar buruk? Kabar baik. Sekian kitane ki, kitane ki dadi penyebar kabar baik apa penyebar kabar buruk? Temenan ya kita aja kang dadi penyebar kabar baik. Kenang apa begitu anak acara haul Mbah Umar Wiguna beli rame ning jagat Facebook? Iya sok baik ketika kuwu bangun dalan, kuwu gawe bendungan, kuwu dandan parit, ana beli wong upload ning Facebook langkah kebab kebaikan. Tapi begitu kubune salah bagi BLT yang lencat, beger sedesa kabeh. Maksudnya ning Qur'ane jare mubasyirin, mubasyirin itu menyebarkan kabar gembira. Kabar gembira itu adalah kabar kebaikan. Kenapa ketika orang-orang melakukan kebaikan kamu tidak ikut menyebarkan kebaikan itu? Ketika anak kiai ngurusi tajuk, laka sing bayar, laka sing ngurusi, laka sing ngopeni, laka kabare, laka postingane. Benar? Sok duku jati ki pirang-pirang tajuk ge diwuruki kabeh. Iya kan? Kaya sing tuane mendongol beli apa beli padu anake ben lunyung mono. Wis meneng aja pendelak-pendelik gelatin wong anake dewek ben konon maning. Dene kader sing akeh kan golongan santri kawek teka dewek balik. Nu saking hebatnya wong duku jati bae titipna beli apa beli wis tek wuruk bae bongkan ana ning kene. Alhamdulillah. Ada enggak kabar berita tentang kiai-kiai itu yang begitu ikhlas mengabdikan dirinya mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala? Langka postingannya, langka kabarnya. Tapi begitu anak kiai nglakoni kesalahan, kawin maning geger kabeh. Hei. Nah, makanya jadi yang tersebar ternyata kabar baik tak kabar buruk. Ketika kabar buruk itu tersebar habis-habisan, maka keburukan itu akan bisa melingkupi kita semua. Makanya salah satu cara menghentikan kejahatan, salah satu cara untuk menghentikan kemaksiatan, apa aja sering ngobrol ning bab kemaksiatan. Ini anak pelacur, anak golongan PL pada matur kesuwun ning kiai. Kiai ditekani ning golongane PL. Ya kan rombongane hostes pelacur disuani ana sing gawa parcel, ana sing gawa buah, gawa amplop. Apa matur kesuwun je kiai gara-gara sampean je kita mau bengi laris. Kian maning bladus teka maning ora alhamdulillah je kiai mau bengi je kita ngelayani lima biasanya mah siji ga beli je kiai. Kin ngamplopi kiai ini keder. Masa kita sing promosiakan? Gara-gara kiai akhirnya wong-wong pada weruh je kiai. Kiai ini delangap, delongop kapan kita ngiklanakan golongan karaoke ki?
ternyata dipikar pikir pikar pikir lap, oh iya, lagi khotbah Jumat. Lagi khotbah Jumat, kiai membahas kemaksiatan. Hati-hati, kemaksiatan bukan hanya di TV-TV, bukan hanya di kota besar. Sekarang kemaksiatan sudah memasuki desa kita. Kah, ning umah pojokana ternyata sepi-sepi, istine diskotik di backing oleh aparat-aparat. Ya barang jamaah golongan kini lah, bener beli kini. Iya kan, gara-gara khotbah. Khotbah Jumat kiai bahas, ternyata kemaksiatan sudah memasuki desa kita. Umah singkatone seping pojok anakah, ninggurine sikankah, ternyata isine diskotik, tempat pelacuran, dan itu dibackingi oleh aparat-aparat kepemerintahan. Ini itu sing nonton golongan sing jamaah golongan kin beli. Survei je bengi minggu makin ki. Makane begitu khotbah Jumat bengi minggu rame. Makane dengan cara apa menghentikan kemaksiatan? Hentikan berbicara kemaksiatan, hentikan berbicara tentang kejahatan. Jadilah manusia yang menjadi agen-agen kebaikan di dalam kehidupan. Begitu anda wong gawe pesantren, posting, iya kan? Begitu anda bocah kataman, posting. Ini loh generasi-generasi doko jati. Kun mau posting maning bocah ditangkep maling. Posting maning ditangkep maning. Nah, ketika kulalan panjenengan sami kang diposting itu adalah kabar-kabar buruk, kabar-kabar jahat, maka kejahatan akan semakin merajalela. Tapi ketika yang diposting itu adalah kabar-kabar baik, sebagai mubasyirin, orang yang selalu memberikan kabar gembira di dalam kehidupan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sepuh kula lan panjenengan sami. Jarang kiai-kiai sepukan dan neraka, suarga kabeh. Sarapan petar pan beli suarga kabeh. Alhamdulillah. Ya adapun tekan kanan ya kada tanggung jawab dewek-dewek tekan kanan. Iya, kita masa kedar ngelingakan kan lah. Nah, iya, sampian ngandel, sampian yakin, percaya maring Allah, suarga, wis berak wong. Alhamdulillah. Iya, adapun tekan kanda sidang, ya lo sekadar ada depan-depan korupalnya melekat. Nah, iya, tapi kita kan dari anak putune Mbak Umar, guna akan mempunyai fasilitas tersendiri. Duh, ada aja kang dipai fasilitas. Lah innal ladzina amanu wa taba'atum dzurriyyatahum alhaqnahum. Wong sing iman terus diikuti keimanannya oleh anak cucunya, benjang matine ning suargane dikembul karo kaki buyute. Manfaatkan fasilitas kinge. Sampian kang dadi anak putune Mbah Umar berguna. Ini punya fasilitas orang yang dekat dengan Allah. Sampian kang dadi anak putune tinggal kari ngintile. Maksudnya ngintil, sing penting Mbah Umar guna ngulon, kita ngulon. Mbah Umar guna ngulon, kita ngetan. Ya orang ngintil lah ramega. Pun mau sepadu anak madep ngulon nih, bimbo setahun pindo, bimbo setahun sepisan. Alhamdulillah. Lila sing penting gelem sujud ningarsan yang Allah Subhanahu wa taala. Baka kiai bengen wis ora pati rewel sembayang syarat rukun, sing penting nyungsep. Tapi jek kang ado sujud itu sab'ah. Ya, syaratnya sujudku pitu kudu nempel kabeh batuke, tangan lorone, dengkul lorone, terus sikile. Iya bener-bener secara fikih. Ya tapi baka kita mau rawani nyala ka kenarepan ngantung. Tapi jemung lor sing penting andase nyungsep ning lemah. Maksudnya, apa kamu berani menyalahkan orang yang bersujud kepada Allah? Sing penting gelem sujud baka karo kita mah. Harap jodoh, harapan beli. Lah maksudnya, sampean anak patung. Terus kita nih gesruk sujud nih patung kuen. Sikilin jengking, disebut kafir bukan? Kafir. Padahal anggota sujudnya beli pas. Kenapa? Bahkan yang Gusti Allah apa kudu jodoh? Gusti penting jung sepiku sih wis. Ya kenapa hari sujud nih patung padundasnya nempel bebe sudah dianggap sah sebagai orang murtad? Masa kutu ngadong Gusti Allah kutu jejak itu segala menyungsep bebe sepat.
sikil-sikil dikucati ori lok sujud ori lok apa yang cengat nah makanya simpel ketika kulaklan panjenengan sami kandak ngandel yakin wis kulaklan panjenengan sami ini adalah makhluk-makhluk hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala ora wuru nabi ora kenal nabi karo Mbak Umar guna bagi ya ora wuru ora apa hanya sekedar cerita jare tapi alhamdulillah dielingaken setiap tahun ternyata gula lan panjenengan sami dudu anak putune menusah sembarangan mbak kandane duku jati sreng sing wis kangel kandane wah nah pondok pesantren sing ana sekitaran Cirebon Indramayu dan sekitarnya wis aja beli ngandel turunan kerangkeng kabeh turunan arep kempek arep babakan iya kan arep buntet arep kedongan wis pokoke mulek-mulek kemene anak putune ki Danu Wardaya alias ki Bata Lumut turunan sindi ya bakal beli sing anjasmari ya kaya-kaya ya kenapa karena salah satu putri serengseng itu dinikah oleh Sultan Matangaji konene duwe anak Ardisela duwe anak kikrian satu seluwi rabine ya wong hebat kabeh metune nembu tekan kene nene masih hebat beli iya sing mana sing hebat iya alhamdulillah apa mani wong kene ini sing kanak-kanane be hebat ya tapi ya memang susah kenapa sing arane wiwitan bakal beli dipencal ku ya kuncup bae wah kenapa sih masih ning duku jati jekang masih mekinen kene ya sirane kayoman makakin wiwitan gede ning kene jadi metua bakal pengen hebat mah lah ya iya yang wiwitan gedang bisa dati gede ke bakal dipisah dewekan bakal masih ngembul suwe gede ini ya iya dati kayu ya kayu bakal masih jelegenek bayanin kono paling dati kayu bakar bisa nih kayu kun kularang digawa meto di anjing yang material disuguh diopeni dati korsi akhirnya larang dia bakal masih jelegenek nih kene ya beli larang larang kita dewek meneng ning tinumpuk kayoman ngali dia kayoman yang ngali dadi ini begitu ngali ya katon anu jlegenek ngorong ning kene lampu sirane lilin cilik ya siapa sih ngurus duwe kelop-kelop sakane ngali ya manang peteng-petenge ka padang dewek dikaki nah makanya begitu dahsyat begitu indah ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala mung seringkali kulaklan panjenengan sami terlalu pesimis kita urip kaya kene nu bersyukur alhamdulillah kulaklan panjenengan sami duku jati tajuk sepirang mayoritas anak putu kulaklan panjenengan sami kenal karo ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala adapun tinggo tablini yang kokun mah yang penting terus kulaklan panjenengan sami jangan pernah berhenti menyebarkan kabar baik di dalam kehidupan sehingga kebaikan kulaklan panjenengan sami ing dalam kehidupan tersebar ke seluruh manca negara ternyata duku jati ku tajuke akeh kiyaine akeh santrine sing karepe dheweke sampeyan kadur kesing ngomongku kita mau sekedar takon ngawiti dikasih nutugakan bongkan kun mah lah ya iya makane priwen carane kira-kira kulak lan panjenengan sami kebaikan menjadi pemenang kamu kita semua harus menjadi agen-agen kebaikan untuk menyebarkan berita kebaikan kang ana ning desane kulak lan panjenengan sami aja sampai sing metu sing kene kabar blenak baik dongol maning wong gulat, dongol maning wong ribut, dongol maning wong ditangkap polisi. Apa anane kun baeta? Ternyata masih lebih banyak kebaikannya di desa kulak lan panjenengan sami. Tapi ternyata kulak lan panjenengan sami tidak menjadi agen kebaikan di dalam kehidupan. Justru ternyata berbalik orang-orang yang baik justru menjadi agen kejahatan.
Ketika ada kejahatan apa bae langsung posting, Facebook posting, Twitter posting, Instagram posting, di status-status WA posting mengkonon kabe tentang dosa-dosa dan kesalahan orang lain di dalam kehidupan, tapi jarang postingan tentang kebaikan-kebaikan kehidupan yang ada di dalam lingkup kehidupan kula lan panjenengan sami. Akhirnya singkatun salah, kebaikannya akhirnya tertutup. Maka Allah Subhanahu wa taala ngutus para nabi, tugas awale mubasyirin, selalu memberikan kabar gembira. Engko bakawi seneng wis berak apa uang mah bakawi seneng dikongkon apa bega nurut. Lah iya kun mah seneng beli apa beli terus kongkon nyoblos mene ya masa gelem mah. Lah syarat wong kongkon seneng dikit, engko bakal wis seneng angger ora nurut, nembe ngundirin. Ya kan dielingaken sira beli nurut mah sengsara uripe. Ya, makane ayate jelas, wa man amana wa aslaha, sapane wong kang ngandel, yakin, percaya maring Allah Subhanahu wa ta'ala, maring nabi neng Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aslaha, dan memperbaiki kehidupannya, memperbaiki amal ibadahnya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak akan pernah punya rasa takut dan mereka tidak akan pernah bersedih. Kenapa aja kang ora duwe rasa wedi? Karena sing arane wedi itu adalah karena kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, akhirnya wedi. Bener le? Mancing kuburan wedi. Kenapa? Karena bayangannya kita kan. Lebakono ana setan kuwon, lebakono ana setan kuwon, akhirnya mancing kuburan perandang printing. Dadi sing arane wedi dari pemikiran yang belum terjadi. Terus dalam agama siapa yang bisa mengetahui kejadian yang akan datang? Fala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, fala tadri nafsun madza taksibu, toh kita enggak ada yang tahu sukikian apa, saking pikiran kita dewek sukiki kidina juma gadange mantri bang papat sing teka wedi dewek kan. Halo, jadi wedi kita kane sing endi? Sing pikirane dewek mikiraken bab kang durung ana kejadian kenyataane dipikiri dina kien. Akhire begitu komeng ke pikiran mantri bang papat, sing dipikiraken apa? Nusupe mendi gitu aku. Bareng acara ngunjunge dina kien kien mah apa masih bisa bedal. Bang bangsawan iya ngoyak-ngoyak ning kene iki. Bareng komeng ke langka acara, akhire sing dipikiraken nusupe mendi. Enak urip kaya konen. Nah, makane nurut tak ning aturan yang Allah Subhanahu wa taala. Dadi ya manusa kang saleh. Kang kaya ngapa aja kang manusa kang saleh? Ya gambarane maning kadang-kadang wong saleh ku bakal sarungan yang enggak juga lah. Ya saleh ku bakal dadi kiai, anak kang saleh ku bakal anaknya dadi ustaz, dadi kiai, hari anaknya dadi kuwu saleh beli. Nong angel waku kita kandane kilakan ing kitabeku. Iya sing aran kuwu saleh polisi. Iya karena waladun salihun ku yadulahu, sing sarungan kuplukan ribet-ribet mang sawah beli apa beli rada males sih lo keku. Iya karena selama ini memaknai saleh itu letterlek. Salehku bakal dadi kiai, salehku bakal dadi Ustaz, bahkan ngajine sing asal kata sholah, soleh, soleh itu apa? Soleh itu bisa bermakna layak, pantas. Jadi kalau kandane pantas, nanti kesolehan orang itu beda-beda. Soleh dadi kiai ya berarti nguruk santri, sembayange sing sholat, aja gampang nukari uang, sifate aja ilok suudon, harus hus nudzon. Enggak boleh kiai buruk sangka, harus berbaik sangka. Ya kenapa? Ya itulah solehnya seorang kiai. Beda karo solehe polisi, solehe kubu. Polisi ya kudu suudzon. Wajib, ya wajib baka polisi masuk udzon. Kenapa? Karena baka polisi ora suudzon laka maling ditangkep.
Jadi ini anak penjahat ditangkap, kenapa? Berawal dari suudon. Kenapa bocah gujak gajik bening konok? Husnudon atau suudon? Suudon, tapi bakal kiai. Ya husnudon baik, bokat kuncinya hilang jorah. Iya kan? Lah ya iya. Ustaz, ya husnudon baik, bulak balik kono narang danyar jelepa kono neka. Iya kan? Lah tapi bakal polisi, gak bisa. Harus suudon, ngincerin deh ke siapa bocah. Nah, ya berarti kan kesolehannya itu berbeda, bahkan bisa jadi ngalor ngidul, kian ngalor kian ngidul, ya beda. Solehnya seorang kubu, ya beli kaya kiai, tahajud bae, duha bae, wiritan bae, beli lok mengkantor, ya ora campleng. Solehnya kubu itu duduk melayani kehidupan masyarakat, wayahe sholat-sholat, aja kun mau kubu sembahyang subuh, terus subuh wiridan sampai takang isrok, terus isrok duha, terus duha wiridan maning illallah illallah, saya harus jadi kubu, harus jadi kiai. Iya ya kan beda, kesolehan manusia itu nanti beda beda, nanti hasilnya, nah hasilnya itu dari keniatannya membangun agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kiai membangun agama Allah dengan cara mendidik anak putune, kubu membangun agama Allah dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana supaya terjadi ya kemakmuran, supaya terjadi penyebaran yang merata sehingga masyarakat kula lan panjenengan sami menjadi masyarakat yang cerdas. Ketika masyarakatnya cerdas, kubu neki blipati susah memberikan penjelasan, memberikan penerangan. Cukup satu kali ngomong seluruh desa weru kabeh. Kin makudu ditekani siji-siji. Ya yo, kenapa? Karena wonge males baca. Ora kiyeng belajar. Ya kenapa? Ya karena kula lan panjenengan sami seringkali kula lan panjenengan sami ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala itu dikesampingkan, sing ajaran Gusti Allah dianggap aneh. Ya kan ketika anak kiai kawin maning gue-gue beli kira-kira, tapi begitu kawin maning secara hukum sah enggak? Sah. Kenapa sing sah diubrak-ubrak hari sing ting telek-telek nindalan pada meneng baik? Manusia ki aneh, dijauhkan dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk belajar. Iya kan, di akhir zaman ini hampir-hampir wong Islam hampir menyatakan belajar itu tidak wajib, hampir buktinya aja kan, baka weruh kuwen ku wajib, baka ninggalakan ku ngerasa salah. Masih besok wong bakal ngaji fikih sepine sing gawe cilik mah wajib iku ya kan, oli ganjaran wong kang lakoni, oli dosa wong kang bener. Nah terus salat limang waktu ku wajib le. Wajib, bakal ngerjakaken oli ganjaran, bakal ninggalaken oli dosa. Begitu kita wis jalanaken sadar salat iku wajib, begitu wis aja beli ngerjakaken kawanan be subuhe. Ngerasa salah beli. Ngerasa dosa beli. Kenapa kita ngerasa salah? Kenapa kita ngerasa dosa? Karena sadar yen salatku wajib. Puasa ning wulan Ramadan wajib ya kan? Ya, begitu kita beli kuat batal puasa wulan Ramadan, sadina be ngerasa salah beli. Ngerasa dosa beli. Kenapa kita ngerasa salah, ngerasa dosa? Karena sadar puasa Ramadan iku wajib. Tapi begitu sedina-dina sawengi-wengi orang baca kitab, orang ngaji, orang belajar, ngerasa salah beli pada. Hoi. Ya orang delangap, delung perang sane bener bae. Ya nanti akan saya cari waktu kosong untuk belajar. Jangan cari waktu kosong, tapi kosongkan waktu untuk belajar. Debengin kita makanan nanti saya cari kosong, cari waktu kosong untuk lah ya makinin mau beli ngaji-ngaji kita. Akhirnya saya kosongkan waktu. Kita ini ngupayu ceramah mengwong-wong, kita ini mampet sumber wajah kentokan kun ini. Nama-nama kan saya masih tetap meluangkan waktu, masih ngaji, masih dina Jumat masih mengkempet. Iya kan malam Jumat masih mengcandang pinggang kadang. Iya kan malam Senin, malam Sabtu. Iya kan, karena masih butuh.
Loh kenapa? Ya karena standaritas kita kan dua, kun aliman au muta'aliman. Jadi ya wong pinter, bakal beli pinter, belajar. Nang sing ruwet pinter beli, belajar beli, malang kadak beli dadine. Taro ngarep, meledak, taro ningguri, nyerimpet. Ini terjadi dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami pengen yang metu ngarep bisa ini bisa itu iku dong ngaji kaparo yo kapiro kubrun ya bocah edan belikin soro PB beli campleng je yo kaparo yo kapiro je kubrun berarti mau ne soro PB tabaya tubuh YouTuber gini ya soro weru neng faala ya kan neng tafaala ngus mangsa ketemu iya yang bukti nek kaparu yuk kapiru kubrun cekin ki sorope ngaji neng di mau nek ini bapak kakak tuku jatuh bisa aja sing tua-tua ngusing lembuti bapal kabeh iya 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 kenapa ya karena kita lebih biasa neng desanya kita orah ngomong bocen di sing dikit ke enang ya bocen di sun anu jekang bocen tuku jati ngaji sun wujir neng tajuk bisa sun sorope ya insya Allah kenang bakal bisa ya apa saya ketemu ya di pikirannya kita kader bocah keloros loro SD lah ternyata nyeracat baik ya wis nangcek gigi sun subhanallah SD kelas loro kelas telu soro pewis lancar iku wis udeng-udengan kaparo yuka biru kubrun makane ulalan panjenengan sami sadar atau tidak sadar ternyata kita wong Islam apa hampir loh lamun beli di eling-eling akan kah iya ngora belajar orang waca kitab orang ngerasa salah beli ya orang biasa baik ngimatan sehingga keilmuan ulalan panjenengan sami semakin hari semakin turun semakin hari semakin down kang pada akhirnya wong sing diudak tutu ilmune tapi saktine ki bakal kandam Mbah Buyut Umar gunake kandane ki keilmuane ta saktine saktine bisa mabur bisa mekenen kalah wa sakti karo ilmuku lho kenapa wong sakti bisa mabur oke lha dewekan rabine karo anake bisa dibopong bener beli tapi bakal ilmu bisa mabur sedesa bisa kegawa kabeh ngapa ya kapal jelas durung nang permasalahane baka kanda wali iya kan baka kanda buyut sing dikandakaken saktine kita enggak pernah berbicara keilmuannya dulu Buyut Umar Guna bisa diterima ning desane kula lan panjenengan sami keilmuan apa yang diajarkan dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat betul-betul tunduk dan anut kepada beliau pasti punya sesuatu entah itu ilmu pertanian entah itu ilmu perdagangan entah itu ilmu pengobatan berbagai macam keilmuan kita anak putune ora belajar aku priwen carane bisa mabur priwen carane bisa ngilang priwen carane bisa mendem bisa ngilang ora kudu belajar sing penting akeh utang bange ilang terus bisa mendem sehebat-hebatnya sampean bisa mendem mangsa ngara bisa ngalahkaken cacing bisa mabur sehebat-hebatannya sampean mabur mangsa bisa ngalahkaken manuk jadi ya jadilah manusia yang seutuhnya dengan sebuah keilmuan hari ini keilmuan para wali semakin tidak terserap di dalam kehidupan sing diserap ya wiridane bae ngaji beli mondok beli ning tajuk beli wiridan bae kok ketekang kana ya akhirnya ilmu nentok ya sing parah maning wiridan beli belajar beli ya karepe dewek maning gini nah iya sing penting wiridan sing penting wiridan ya sing penting belajar ya bareng sekini sing pentingnya duduk belajar ya sekolah ya sing penting mah sekolah karena nih Indonesia kok sing diudak-udak kan kertas pinter akan kaya ngapa bakal kertasnya duduk S1 harus beli mancing lah ya iya mondok 40 tahun ngelamar jadi naib belakang ijazah jadi beli masa tadi iya ya iya ya karena yang dihargai kertas
kertas. Makanya urusannya sekolah, sekolah, sekolah. Langkah urusan belajar, sing penting duwe kertas. Makanya kita mana saking tugalnya tak sewek barang kertas pun. Ya, sampai wong-wong takon ijazah ya apa kang laka orang duwe ijazah. Napa saya pengen tahu hidup tanpa ijazah juga bisa hidup. Karena kader urusannya mung siji urip. Sukiya kaya ngapa gak? Yang tetap judule, judule mempertahankan hidup. Dagangan, bari apa? Bari oli duit, lu apa? Ya pengen urip. Ayo serok, judule apa KBK? Masih pengen urip. Sumpah kaya, menek, 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 menek. Pengen apa? Urip, ya harus urusan urip. Orang piring, ya harus urip. Butak-butak teman urip. Ya kadang-kadang kan kita ketipu. Gajah sih mangane sekali mangan setengah kintal bebak kawaya turu mah turu gajah kah turu gajah kedue iya kan mangane setitik takeh akeh setengah kintal lu begitu beragat mangan waya turu turu menusa kader mangan rong piring be sawengi wengi beli turu turu ya kenapa yang ora pati ngandel karo Allah subhanahu wa ta'ala sawengi wengi makaya klasar klusur klasar klusur ya blek mending hari meleke wiridan oh wiridan aja kang blenak jeh beratin sama gak ada hidup yang enak tuh maka kanda blenak meye blenak yuk yang jelas Al-Qur'ane wa intakuno ta'lamuna fa'innakum ya'lamuna kama ta'lamun. Kamu yang mengerjakan kebaikan itu susah, blenak, pratin. Mereka yang melakukan kejahatan pun sama. Sampian wiridan, atis, blenak, ya beli. Tengah yang wangi kudu tangi, kudu banyu wudhu, gelar sajadah, Allahu Akbar, pratin, ngantuk, atis, berbagai macam kendala. Blenak, blenak. Apa sih nyolong orang blenak? Pada baik, wong nyolong gak kudu tangi bengi. Ngincer kandang ayame wong, wonge masih melek ditonggoni beli. Tonggoni jengak, jenguk ning sor gedang, dilubung lambuk. Ape kangelan semangat bae pucuk pun. Ning kono kadra karin jenguk, dodok maning, nglentruk maning. Ya ketika kula lan panjenengan sami kanda, kehidupan semua punya aturan, kamu melakukan kebaikan punya resiko, yang melakukan kejahatan berisiko juga. Kiai bersaing karo kiai, tapi persaingannya kiai langka paten-patenan. Apa begitu sengit karo kiai kan terus kita ngebom. Beli paling adu corong. Terus adu kola beli, kine kola ta'ala, kine kola ta'ala, kine kola rasul, kine kola rasul. Kulet beli. Beli. Persaingan antara kiai ada, ada. Tapi kejahatan apa enggak ada persaingan antara geng? Iya kan? Pengedarkin lawan pengedarkin urusannya dorwa ngaribu cekun mewani baik kita mengeperi loh kewis kejerang marian beda di kiai neki semua dalam kehidupan itu punya resiko tapi kenapa ketika diatur oleh ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala katone abot katone blendak kena ya karena kehidupan itu punya aturan harap ning bab kebaikan ataupun bab kejahatan masing-masing punya aturan tapi bakal diatur ning agamane Allah subhanahu wa ta'ala kayane repot banget dikaku usih jiap yangil tadi agama Islam makinin bloli abe kaki aturan bener? Iya tapi terus apa ada hidup yang tanpa aturan mancing ning tempat kemaksiatan apalah keaturannya anak aturan nih pengen karaoke duitnya mengana seket PL itu wow liat iya orang lah ya bakal sing nomor telu ngatus kan kah ini aturan bukan aja penelak penelak ngeliat ini uang sudah aneh kemana ya kenapa ketika diatur dalam dunia kemaksiatan kamu tidak merasa repot tapi bahkan diatur ning aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala kita merasa repot ilmu karena hidup itu punya punya aturan makane sapane wong kang ngandel yakin maring junjungan kula lan panjenengan sami kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka uripe adem, uripe ayem, beli perlu ado-ado karena membina sebuah kebahagiaan ora kudu
Aduh, bakawis bisa bahagia kumpul ngunjungan, bakawis bisa bahagia marhabanan, bakawis bisa bahagia dengan ngopi bareng. Ngapain kudu aduh-aduh? Orang melakukan kemaksiatan, kenapa? Karena dia mencari kebahagiaan. Bener beli? Wong mang diskotik, nonton organ, nonton gin, apa? Dia enggak bahagia hidupnya. Tapi baka sampian wis bahagia karo wiridan bareng, ya ngapain aduh-aduh? Ngumpul ngopi sawengi-wengi gelagak-gelagak ngeleng Indonesia Panama sekalipun satu-satu masih tap-top-tap-top bae. Iya ora ya? Iya kok bengi beli ora gak merokok ki. Lah ya ya weruan bae yadet dua lebak won mau ora. Lah iya ternyata U17 lagi alhamdulillah. Lila Israel ya wis kari do kakaken priwen carane Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Palestina, saudara-saudara kita. Tetap saja mereka itu adalah saudara kita walaupun konfliknya konflik keluarga. Duh, ya konflik keluarga wa anak putune Nabi Ibrahim kabeh kunku. Makane wong rebutan negara ya wis karo adi lah. Wis kain duku jati ya makane wong rebutan sawah karo adi maksimal tunggal putu. Bener beli, maka karo tangga rebutan galeng. Ya Israel Palestina anak putune siapa? Nabi Ibrahim kan? Israel, ya Israel kan anak putune Ibrahim dari sisi Yakub. Ya kan? Ibrahim duwe anak karena Nabi Ishak, Ishak duwe anak karena Yakub, Yakub duwe anak rolas. Nah, sing diarani Israel ku siapa? Nabi Yakub ku. Arane Israel duwe anak rolas turunan mengsor maka diarani Bani Israel. Kayak Mbak Umar Guna dia anak putu berarti Bani Umar Guna, jadi baka Bani Israel berarti anak putune Yakub lah. Ari Yahudi jekang baka Yahudi sing anak rolas mau sing arane Yahuda, duwe turunan membentuk kaum arane Yahudi, dipimpin Nabi Musa karena Musa juga anaknya Yakub, mboke keturunane sing Levi. Levi duwe anak arane Kohen, Kohen duwe anak arane Amr, Amr duwe anak arane Imron, Imron duwe anak Musa alaihi salam. Ya dadi turunan kuniku. Sakane getanggane ku keder ngelonane mendiki. Ndak ora buru asal usule sawakun kutukune ning endi, endeke sapa? Ya wis entak kuwu kun mau urusane karo jertulis. Kok di tengah-tengah lurah bokat pada gulet bleh. Lah ya iya makanya ngukure barengan sepamong ya lumayan ududeh kuningan. Lah ya iya makanya segala sesuatu itu harus dengan ilmu, makanya bersyukur hulalan panjenengan sami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibekali mukjizat Al-Qur'an, duduk kesakten. Nabi Musa dibaik kesaktian tongkat bisa nyigar laut, iya kan bisa ngelawan sihir, tapi sekin kanggo beli tongkate njeluk enek. Nabi Sulaiman dipai kekuatan cincin Nabi Sulaiman hanya menjadi rebutan sekine mbuni ngenti cincinnya, tapi Kanjeng Nabi mewariskan apa? Ilmu dan akal sehat untuk dipikirkan dalam kehidupan sehingga menjadi manusia-manusia cerdas yang mampu membangun peradaban kehidupan. Jembatan keemasan dari jahiliyah menuju modern adalah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya wong Islam iki pengene sakti kliwat. Wis kliwat wayahe. Wis beli waya wong sakti iki. Ya kenapa ya wis ketinggalan. Sudah ketep kandak karo wong Jakarta puasane be 40 dina ora susah puasa asal ana duit tuku HP. Ya kenapa? Ya wong kesaktian karo keilmuan ya tuh. Te sakti ya bisa gedewekan. Baka ilmu barengan. Wong bengen mangkat lumah aji dudu hanya sekedar suki kudu duwe ilmu kang arane bumi segando. Kenapa nyato beli mekae baka bumi kesandu culeg tak tekan kana, makanya kaji bengen hebat hebat hebat. Ya kenapa? Ya sakti ya berilmu kajiin sing penting duwe duit.
Tenggone ilmu suwe waca surat Yasin ping semene, surat Waqiah ping semene, sing gelis wacaan surat Tanah. Iya tanah apa bayar, tanah karang, tanah sawah diwaca terus yang ngekena beli wis umroh-umroh memangkat gunku ngandalakan Waqiah ya orang mangkat-mangkat wis waca surat Al-Ikhlas juga ping sewu pirang dina wis telung puluh dina kita sing setahun beturung lah ya iseng-iseng geli sing waca surat Tanah. Jadi ilmu-ilmu makane-makane kesaktian kalah karo ilmu. Debak kesakti mah dewekan, tapi baka ilmu untuk kehidupan masyarakat. Ya kan wong bengen, lop bengen mangan, tutup karo lawon, meja anak abe yang kok dewek. Tekang anak putune beli kebagian, tapi baka bicaranya ilmu pertanian, tekang anak putune masih bisa menikmati. Makane ilmu utama di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Makane teka para nabi ning Allah Subhanahu wa taala pemberi kabar kabar gembira. Terus ya terus para nabi ini beli blaga, beli sobut, beli sombong. Ya kan? Kanjeng Nabi, Nabi beli pernah ngomong kita duwe brangkas e Gusti Allah. Nabi beli pernah ngomong saya tahu perkara gaib. Nabi tidak pernah ngomong bahwasanya ini saya ini malaikat. Lu jare sabi ya terusane ayat mau ka. Wa man nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kadzabu bi ayatina ya yamassuhumul 'adzab bima kanu yafsukun. Terus wala aqulu lakum. Katakan Muhammad ya kul la aqulu lakum indi khazainallah. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa saya tidak punya brangkas Gusti Allah. Beli gaya wong zaman sekian tau bisa setitik beta tawa mene pengen dunia rasul mah karo kita sira bakal pengen sugi mene karo kita nabi beblilok mengkonon. Masalah ae lamun nabi ana wong jalukin pos. Dadi pos sing belai kan kita, sing ora mandi-mandi. Karena nantinya standar kebenaran itu kesakten. Bener beli? Lah ya iya, wong bener iku bakal sakti. Akhirnya sing beli sakti dianggap ora ora bener. Nama kan nabi beli ngatokaken ing kesaktiane. Dia ya kepoko sebagai pembuktian. Ana sahabat melarat terus dadi suki. Lah siapa ya salah bakah? Kepoko nyerimpet beli bocah kunku. Ya nyerimpet dora, ngus melarat dora, sembayang bae lagi melarate mora kan ceritane kah? Iya kan? Sampai ditakon ya, apa salah babakan teh sembayang balik, teh sembayang balik kan uje Gusti dudu apa-apa, dudu kula mong ngaji, dudu kula mong wiridan yang bakal kula sembayang wong wadon orang ngok klambi. Lah, mumunge siji Gusti klambiku. Wis dikane aja mbayangaken rabine beli kabar klambianku. Dika membayangaken yongan kah? Priwen gelantang gluntunge turu angel kandak yongan. Wis pokoke klambi layak salat mong siji. Makane urip aja blaga-blaga temen bisa nutup orot model kaya kono. Yo uripe sekian. Sok uripe zamane nabi. Istri nabi kerudungnya rapat hanya sampai tekang mata aja kenemenen bobatku. Nah zamane nabi, zamane kita be klambi sekolah mong siji. Woi. Ya beli bakal dina Senin maka sekolah buaya balik beduk kutu salin kenapa? Ya kok mungkin lah kemaning je kelambine iya kan? Nah iya terus nutup orang sampai rapat-rapat mau kono loli sing ngendi karena makan nih iya nutup orang wajib ya tapi ya bisa-bisa nih beli aja maksa-maksa nemen wajib kalau tidak begini neraka lu ngaji je ngancam hingga luong ya bubar luong ya pating klius pada balik ngakoni apa aja balik oh, neraka kabe aja sudah ngaji nih kok neraka mangsa burung aja yang makin iya salah bahkan nyerim pada akhirnya ya weh salah bah hari pengen sugi kotak dong gak kapan nah, akhirnya dipayu medus loro kan wadon kabe dalam kondisi meteng bisa aja takon maning sing anak siapa aku maning wadus ya kadir ke wadus wak
Arep sapa-sapa sing macek sing penting kan salabet disangone wedhus loro lagi pada meteng. Nah, ire sukses beli salabah. Sukses, begitu sukses. Ngawus wara dalah. Ngane sampeyan aja nemen-nemen sugih bokat kaya konon wae urip. Ngane wis melarat bae masih rukun, masih mbayang, masih sujud kok bakal sugih ku pratin mangkat. Lah iya nang repot sih ora, wayahe adat masih ning karang. Musa wae ambo kuwi teka be teka bae lah kepegawian apa-apa kok durung ngombae kaya wis njenguk ning tajuk. Ya daripada ning ngombah diombrang-ambring ngombae wong wadon, wong tajuk wis. Alhamdulillah. Ya tadi ya mulak beli salah bae akhirnya diijabah. Lamun standaritas kebaikan dan kebenaran itu mandi apa beli gelabagan kiai sekin sing beli kiyang wiridan beli kiyang puasa pinter-pinter hebat-hebat santrine akeh tapi beli sakti akhirnya kan tidak dianggap benar karena image pemikirannya kebenaran itu adalah kesaktian. Malakane nabine dewek wala aku lulakum indi khazainallah. Saya tidak pernah berkata saya punya berangkas Gusti Allah. Kita dunyane Gusti Allah. Ya sewaktu-waktu bae Kanjeng Nabi mbuktekaken bahwasanya saya adalah Rasulullah. Saklaban jaluk didongani didongakaken. Sugi, sugi. Nah, makanya sebuah pelajaran dalam kehidupan. Musuh ku jeung nyemengit bukan hanya musuh, orang yang kamu sukai juga sama nyemengit. Masa sih sok bae titenana. Wong sing sengit ning sampean gua gawe dugal, bener beli. Bener beli. Wong sing sengit ning sampean, sampean dugal beli ning wong kuwon. Dugal yang sing seneng ben dugalaken lu masa sok bae wak sing ngulak dugalaken di loke ka njang gak kang pengen kien anu kien anu kien ku bawis dongani dadi wis mbuat to. Ya tapi itu sebetulnya mah sama sing nyengiti ya nyemengit sing nyenengi ya nyemengit juga makanya sing pinter-pinter iku makanya kudu cerdas bakal dadi umate Kanjeng Nabi maka dibekalane bukan hanya sekedar kesaktian tapi keilmuan. Lamun digawanane kesaktian cincin tongkat arep ngapa? Tukaran karo rabine dipai tongkate Nabi Musa dipriwe kena didol. Apa dikamplengaken tongkate? Iya kan? Geger karo bature duwene tongkat arep diapakaken, tapi bakal duwene ilmu. Begitu tukaran karo rabine priwen carane yang jelas Al-Qur'an nasihati baka urip pengen selalu akur apa wal kadziminal ghaib jangan mudah tersinggung adate wong wadon mekonon ngomong bae ya wis gawane sing awit bengen kaya beli paham-paham iya kan lah ya iya yang desain lanang karo wadon Gusti Allah ku beda maka muncul keilmuan psikologi. Psikologi ini wong wadon kenapa pinter ngomong? Karena anda si wong wadon mampu menyimpan kosakata 20.000 lebih. 20.000 kata kianan yang ndas. Tapi bakal wong lanang secerdas-cerdas si wong lanang ning ndase kemungan 8.000 mentok. Bakal awan ngomong baik bengi masak yang ngomong sok titeni. Makanya wong wadon ajak yang takon ning laki bakal bengi. Jawabnya apa? Paling iya. Napa? Wis entok mau awan. Sok secara ilmu psikologi, wong lanang adalah manusia sing bliki yang ngomong. Sok bakat takon siji jawab emong siji. Sing endi kuburan. Kenapa? Haul. Rame, rame. Iku takon siji jawab siji. Wong wadon beli bisa, sok bakat beli ngandel. Balik takona duit masih apa bayar listrik mau awanku tuku beras bocah sekolah patungan bayar bank ini psikologi psikologinya seperti itu wong wadon bakal ditakoni beli mungkin jawab sepisan pasti nyeracat ya kayak sing lanang ya kudu maklum memang gawane mekonon. Bisa datang sekali rongok nabi kah? Lah ya iya, gak tukukin, gak tukuk beli takon ini duit masih tak pengennya jawaban wong lanang kan simpel entok, ya wis koluru maning pengennya kan mau iya kan? Ini kan keburu dawa akhirnya beli yang rongok nane tinggal baik kah? Ya itu sudah menjadi ilmu
Makanya ketika beli belajar ya tukaran bae ukurane. Kenapa? Karena beli paham. Paham yang baka wong lanang di paling beli yang ngomong baka teka blados bis baka tekane rai mekonon jurna bae bilang menit wong lanang bisa merubah raut mukanya paling cepat antara 5 sampai 10 menit tau bisa roba baka tekane yang belegeneng 10 menit begitu cengar ku sawise 10 menit raut muka laki-laki itu susah berubah beda karo wong wadon dalam 1 menit itu bisa berubah 10 kali ndodok ning kene bature teka mene wis roba ra iki karo sapa anu karo putu ya Allah beda maning wong lanang bisa beli mekono beli bisa maka sampeyan sing dadi wong wadon begitu ana wong tek wong lanang teka terus meneng be aja dianggap sewot memang watek maka bersyukur ketika sampeyan duwe laki teka meneng sawise assalamualaikum waalaikumsalam tulis meneng kaya sampeyan ya cak kene ngomong ki kang wedange bokat butuh kita kita ning guri tinggalen barang kon mau teka blados alhamdulillah teka kang oli duite anu malah dugal suruk makanya aja kakin takon bakal wong lanang teka kongkon dodok mangga kang wedange bakal butuh kula kula ning guri engko kemarani dewek orang kuno sing rabine ke wong lanang teka kok si teka nafsuni mana-mana ning umah sing dinafsuni mbuh nafsuni apa ya aja kaya konon bersyukur berarti sampeyan duwe laki lanang sejati apa pengen sampean duwe laki begitu tekas assalamualaikum sayang halo cantik sudah masak dudu lanang nih pak sok diteni maka wong lanang sejati ya jarang ngomong ya itu kan ilmu bakal beli di ilmu nih ya tukaran bae sampai kapan juga makanya Quran nasihat di dalam kehidupan harus apa wal kadhiminal ghaid jangan mudah tersinggung wal afina anin Aninna sing gampang maafaken depriben-priben ke keluarga dewek. Ya kan ya bagian kaya konon-konon ge yong sing ngetengaken kuwen sing ngopeni anak. Kuwen wis are jurna wis mati-matine dewek. Wong bene jokang rewel banget ngeldine aja ngumbangi ya bersyukur. Bakal wong wadon masih ngumbangi berarti masih normal. Kita sing dadi wong lanang ngucap alhamdulillah. Lillah ya Allah ternyata rabi sing tekawin ku normal ya baru berhasil langkah duitnya langkah terus wong wadon ngamuk normal beli normal kita kudu bersyukur ternyata wong wadon kita ya kuwayang sampeyan duwe rabi berhasil entok duitnya entok terus rabine sampeyane cengar cengir hati-hati orang normal rabi kaya konon tapi bakal ngamuk normal beli normal akhirnya sebulan kita ini masih durung bisa mekaya durung ana penghasilan akhirnya rabi ini balik menguang tuane dia bersyukur berarti rabi riangku cerdas ya burung ini kayaknya laka belanjanya balik ke mana aku cerdas beli cerdas dia ya ajak digawe pikir pusing kah jadi kita ini durung bisa mekaya terus wong wadone balik ya tapi kita sih mekaya bega cekang angger bae pai 100 entok 200 entok 1 juta entok bersyukur berarti rabi nira cerdas mampu menggunakan anggaran dengan baik kubu beba kau anggarannya blintok utumbangin bupati ya bu ya nah, ya rabi nira entok bae ya berarti cerdas beli jadi dapat baka wong apa kadiminal ghaid afir lejembar pikiranmu begitu balik wong tuane yaus iku ora lawas teka surat sing pengadilan yaus bokat kudune duda berarti bersyukur reang masih bisa nyicipi wadon sejen lah kalah kasing butek uripku lah ya iya daripada wong kepada kongelan pegatan kun malan jaluk pegat dewek yaus bokat wis kudune bokat jodoh patine tekang gini yaus kun pegatan yaus kari luru maning butek-butek temen ini payu ya alhamdulillah beli payu ya nyacak dewekan maning wangil temen urip ya akhirnya adem bakal nganggo aturannya gusti jadi ini putek kan aturannya dewek ya kan wong wadon kudu nurut yang wong lanang ya nurut so teori sirane bener
Wong wadon nurut dalam kondisi sampean tidak bener. Berarti wong wadon nurut dalam kesesatan kehidupanmu. Campleng belikin ki. Makane bakal wong wadon pengen nurut sampeane sing bener dikit. Lah iya makane aja gawe ruwet. Dipikir adem bae wis. Mun mebalik ya wong kan kita ini ora bisa mekaya. Yang kewajibane napaka ku wong lanang kita ini beli bisa mekaya. Akhirnya wong wadon ninggalakan ya wis. Oli surat si mengadil ya, sekali disyukuri berarti kita masih bisa kawin maning. Masa aja putek-putek. Mau diputek ke karo pedewek wong wadon pengkhianat. Tapi si rani makaya beli apa beli? Si mangkat mengeluar negeri rabine. Wah kira begitu oli surat cerai si pengadilan surit kaya hilang. Harga diri wong lanang. Nombe balik kian sirah jaluk pegata blek lengar dewek butak dewek sengsara goblok kun makanya aja ilok dipikir musing sing duke peke Quran lah kasing butak. Nah ya priwen ya kan suara priwen supaya aja putek. Yang kiai-kiai pengen sering ngomong dadine urip pira putek resah. Kenapa? Karena sering kali mikirakan sing ora weruh. Sing ora weruh jadi pikiri. Ya putek. Dari sing wis weruh, lah ya ari sing wis weruh ngapain dipikiri wis weruh jek. Akhire putek beli uripe. Nyora ana wong ngrasani laporan Kang Jaya awong kun gojeng ngrasani tika makanan. Wis aja pengen weruh berarti seseke bae bae weruhku. Iya beli. Lah ya iya. Ya dadi ya, menghadapi orang-orang yang membenci dirimu yang paling efektif. Ya, apa aja Kang ngadepi wong sengiting kita sing paling efektif? Sing paling efektif tinggal lenturu. Wis wong kane masih sengit mangar-mangar, kitane turu lali. Hebat. Yang ternyata simpel loh ajaran agama Islam tuh. Makane berpikir yang cerdas Al-Qur'an ngatur uripe kula lan panjenengan sami. Nabinya sendiri tidak menjunjukkan bahwa dia sakti banget. Ora, waya perang, ya waya nglocor-nglocor, waya menjelut-menjelut. Iya kan? Waktu perang Uhud diserabati, kena getin beli. Menjelut beli. Sama. Ora katon sakti beli kaya cerita-cerita ning film kok si mabur-mabur wali. Ya, ini film kan. Apa maning ning sandiwara katon bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu akbar setan gluntung kabeh. Lah ya tapi yang nabinya sendiri mengajarkan tentang keilmuan. Maka Nabi wala aqulu lakum indi khazainullah. Saya tidak pernah menyatakan saya punya brankas Allah. Padahal ya Nabi bisa bae. Wah. Njaluk kira-kira dadi wong so itu bisa bae. Tapi ya beli makono Nabi. Ya napa? Ya karena ngrayang kon ini umat model kaya kinin ki. Maka standar kebenaran itu sakti angel kon ini. Nah makanya dan maka bakal kandang buyut ya sakti-sakti buyut ya kita gak bah. Kita nih ya ora. Yo Nabi ya kliwat sih mau nih. Dia kliwat, jadi ya wis kari ilmu nih baik. Belajar tentang keilmuan karena keilmuan pemikiran itu lebih menyelamatkan. Karena ketika kula lan panjenengan sami dadi wong baik, dadi wong bener. Wis ora susah cita-cita dadi wali. Waline sing gulati sampean. Daripada kegulat wali putek wa ngulateni wali. Itu tempo menek akan wis weruh. Dadi dadi bae wong bener. Kenapa? Karena wali bakarepan mundur ngulati calon. Ngulati dewek, siapa ganti ya kita? Baka sampeane bener, ajek kok ditekani, dipai weruh, dibimbing. Teka dewek, ngusirane ora campleng ya lak sing teka-teka. Ya karena wali itu kan mencari, harus ada pengganti. Makanya ada wali aktob, wali sampai dengan wali Abdal. Siapa wali Abdal? Ya golongan kin beli. Sing bakal dadi pengganti. Dadi beli yampu. Kok Gusti Allah sing milih kok.
Ono dadi wali kudu pengene dhewek, bakal pengene dhewek, ya wali kabeh. Ya wis minimal wali santri, wali murid lah. Alhamdulillah. Ya karena zaman sekin kan zaman lagi rame wong dadi wali anyar-anyaran. Wah, iya sing duwe kantong sing suwarga lah, sing aduh subhanallah. Nabi ne dhewek ora pernah menyatakan itu. Al-Qur'an sing ngomong, "Wala aku lala kama indi khaza." Khazainallah, saya tidak pernah menyatakan saya punya berangkasnya Allah. Ya kan? Terus, ya terus wala alamul ghaib, saya juga enggak tahu dengan yang ghaib. Masa jakang Nabi ora weruh? Nabi weruh karena dipai weruh. Iya kan? Berarti sing weruh siapa? Gusti Allah. Jadi bobat beli Nabi. Bangsa ngaran Nabi bobat, bagen guyonan enggak. Nabi mah guyonan ku ya jujur, ora ilok bobat. Beli kaya kita pengen diguyu ning wong ku bobat kabeh sine. Iya kan? Nabi guyonan, wong kemuyo, tapi ya tetap jujur. Menia, ngapa sira tak payah dia, apa anak nontang gurilos jokoten dong emang gurilaka sing cilik kuat BKB balik maning, gusti jari anak nontang gede-gede, ya bagin gede gak anaknya siapa, anak gila ya bagin gede gak tetap anaknya. Padahal sing dijokot onta bibit. Kanjeng Nabi guyon tapi dalam kejujuran. Lah ya iya jaman sekin subhanallah. Jaman sing beli guyone sing serius be angger bebodoh. Karena mentalitas manusianya sudah mentalitas bebodoh sing pedit tekan pedit wis korupsi kabeh. Kenapa? Karena ketika adoh uripe kulak lan panjenengan sami kelawan aturan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kulak lan panjenengan sami yakin beli bakal bisa adem, beli bakal bisa ayem, beli bakal bisa tentrem ilah kejaba nanggo aturan yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi hebat, dudu hebat, dudu saktine yang hebat. Karena Nabi membawa misi yang begitu dahsyat dengan cara dan metode yang hebat mengajak manusia umat Islam untuk terus berpikir. Sehingga ora ditonggoni Nabi, wong pada ngantel. Sedurunge Nabi Muhammad aja boro, ora ditonggoni masih pada ngelawan. Umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa alaihi salam, masih anak Nabi Isa nih, dipeteteng, dikropok nabine. Nama makane kula lan panjenengan sami jangan menstandarkan kebenaran itu dari kesaktian, karena kebenaran itu bisa dibuktikan secara ilmu. Maka wonge muruk ngajine bener santrine, akhyaus bener, harus diakui. Mun mong enten ngormati wong bakal bisa mabur bakal nyabuk godong dadi duit. Ya dudu wong sakti tukang sulap bakal kaya konon mah. Nah bakal wong sakti iku tangan kosong, manjing kantong, metu tangan kosong berarti asli sakti. Bakal tangan kosong, manjing kantong, ana duite sulap. Dadi wong sekin kan pengene mekono. Ya wis kliwat zamane. Zaman ilmu pengetahuan kula lan panjenengan sami ngajak sapa pada batur kula lan panjenengan sami secara rasional. Ketika tidak rasional dibantah habis-habisan. Zaman ning kun sing lakan ning Qur'ane sing jelas ana ning Qur'ane. Yang masih banyak orang yang bertanya, bener ta tongkate Nabi Musa masih bisa nyigar laut? Ya Nabi ya karena beli wuru dewek kan. Karena bakal kesakten beli wuru dewek angel kandane. Wah. 10 November peperangan tentara wis pada kepegelen. Siapa sih metu ngarep? Para kiai kan. Nganggone apa? Ya ora duwe-duwene tasbih. Pletik nabe tasbih mbledhuk kabeh jek kapale. Ngandel beli. Ya masa ngandel angel kandane. Iya kan? Lah ya iya, tapi bakal kandane misio, iya kan? Granat dan lain-lain dau ngantel. Karena sudah dibuktikan dengan keilmuan, tapi ketika Mbah Mukoyim nyerawatakan tasbihnya kapal yang nelpluk, siapa sih ngantel anak putunya? Ngesangil kanda kesaktian zaman sekin. Nah iya, anu je warukun ya waruk abe, bakal kita nih CCTV neting cerantil. Iya kan?
Lah iya orang ning kono CCTV penjara ki wong. Lah Pak, ya umat awon beli. Ya CCTV ini wong melarat penjara ki wong ora. Lha kok napa ya sing pating serantul kudu di CCTV umat awon beli. Nah makanya wong awas ya kalah karo sing duwe sisi CCTV. CCTV setanah sedunia bisa di bisa dikontrol. Mau baga pengen tuh bawa jadi dukun gedean, masuk aja aset Google Earth, minta rekaman dari jam sekian sampai jam sekian, titik pusat umai kita sorot saat motor metu singgah was apa, ya anak abi rekaman. Wah dukun hebat, wah wis beli kira-kira pasti kun mah. Iya, dukunnya sebenarnya pengen bisa, bisa pengen duit CCTV. Mana wong nyolong tekang, anu buyut sembri. Eh, teleng ning gelas, telengan. Katon kabeh wae awit manji ngenjoko tek metune ngeleng ning gelas. Berarti hebat CCTV bengen. Di saat gurage mol-mol-mol kita manjing clarap lawang yang buka. Eh bengene kuana. Nanti cerme. Watu jejer loro bakal tekas sembahyang sujud buka dewek lerek. Bukalah teknologi sekini. Ngene ya cayo mana nanjak menggunung gunung. Aduh anong teknologi pengen juga canggih kok. Ya, cuma permasalahannya kan ilmunya tidak dipelajari. Sing dipelajari sakti ini baikku. Akhirnya ilmunya beli gablek sakti ini beli. Ya kian dilanggap dulu ngop stres kilo keke. Maka nek kulak lan panjenengan sami haul buyute kulak lan panjenengan sami ayo diungkap keilmuan wong tua kulak lan panjenengan sami yang akan menjadi aset kehidupan kulak lan panjenengan sami yang diwariskan kepada anak cucunya. Amin ya rabbal. Yen mas sampean arep ngomong terus-terusan beli-beli aja jagate wis sore kin ora temelas waku wune ngonan sampai tekang panas mengono. Ya panitia nek tutupi nganan maning-maning mah. Ya iya, ya wong beline ya sing rada adem konon kaya yang kok tahun maning waku ya. Ya amin ya rabbal alamin. Moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dinten sapuniki bisa mbuka alam pikiran kula lan panjenengan sami nuju keparek maring Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kurang lampung ai saking gula nyuwun agung ini pun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan gula awal sampai tekang akhir kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong jagapura bukat kola wonten salah lan lepat gula nyuwun den pangapura nggih saking gula bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.